Kapolda Metro Jaya memberikan penghargaan terhadap polisi yang menjadi korban penganiayaan seorang ibu, Aibtu Sutisna, Rabu pagi. Aibtu Sutisna dinilai memiliki kesabaran yang tinggi dalam melayani masyarakat karena tidak melawan pelaku penganiayaan yang diduga dilakukan oleh pegawai Mahkamah Agung. Kita apel pagi, kemudian Kapolda Metro Jaya memberikan penghargaan kepada anggota lalu lintas tersebut bernama Aibtu Sutisna. Memang di kepolisian ini ada namanya reward and punishment. Itu ada aturannya, dan anggota ini kita berikan reward berupa piagam penghargaan dari Kapolda Metro Jaya. Ini dengan pertimbangan bahwa anggota ini mempunyai dedikasi, loyalitas, dan kesabaran yang tinggi.